Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Alright. So yeah. So ni kita ke sini sikit. Nampak tak? Okay. Okay, tajuk apa malam ni? Kita buat tajuk momentum sikit. Okay, kita buat momentum. Ada orang tanya. Kita buat tajuk momentum sikit. Okay, assalamualaikum dan selamat malam eh. Alright. So, saya nak betulkan kamera saya sikit. Ada tegak tak apa tegak sangat. Okay. Ini kita buat sini sikit. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada hari ni saya nak sama sebab minggu lepas ada orang dok tanya saya pasal momentum eh. Alright. So yang pertama adalah kalau kamu dengar apa yang saya cakap eh, kalau siapa dengar tolong komen dengar. Alright. Kembar saya ada. Alright, so kalau awak dengar, komen dengar. Okay, kalau awak nampak ni saya tulis eh. So momentum eh, momentum. So kalau awak nampak cuba type nampak sikit. Alright. Kalau awak nampak cuba type nampak sikit. Okay. Okay now. Dalam hal momentum ni, alright, dalam hal momentum ni, benda pertama sebab cerita pasal momentum, momentum maksudnya adalah dia punya definisi dia. So definisi dia adalah hasil darab di antara, okay, hasil darab di antara apa namanya tu, hasil darab di antara jisim dan halaju. Okay, jisim dan halaju, ataupun boleh katakan dia adalah mana pen saya ni, ha, ni. Ataupun dia adalah product of mass and velocity. So formula momentum, okay, formula momentum, okay, formula momentum adalah mv, okay, mv, ataupun boleh katakan dia punya unit adalah sama dengan kg ms negatif 1. Alright, okay, nice. Okay, dia nampak, dia kurang nampak. Okay, ini saya kesinkan sikit. Alright. Okay, untuk nak lebih faham pasal momentum ni, alright, untuk nak lebih faham pasal momentum ni, senang cerita adalah semua benda yang bergerak mesti ada dia punya momentum dia sendiri. Alright, semua yang bergerak mesti ada momentum dia yang tersendiri. Okay, contohnya adalah let's say saya ni ada jisim saya. Okay, saya ada jisim saya sendiri. Lepas tu saya bergerak ke hadapan dengan satu kelajuan, macam contohnya jisim saya 70 kg. Lepas tu saya berlari dalam 10 km sejam. Laju tak laju aku berjalan eh, berlari. So daripada 70 km tu, 70 kg, saya daraplah dengan 10 km sejam. So maksudnya saya punya momentum lebih kurang dalam 700 lah. Tapi 700 tu dalam bentuk kilometer. So kita kena tukar dalam meter per saat. But anyhow, that's not the issue. So isunya sekarang ni adalah setiap momentum tu apabila dikira, dia ada alasan dia tersendiri. Alright, so jadinya bila momentum ni, ada alasan dia yang tersendiri. So apa alasan dia? So alasan dia adalah
untuk mengira berapa banyakkah kecederaan ataupun berapa banyakkah dia punya amount of disabilities ataupun the amount of fatalities. Fatality apa sebenarnya? The amount of bila kalau kita berlakunya kemalangan, ha, kita nak tahu siapakah yang lebih teruk dalam kemalangan tu. Ha, itulah kisah dia, contoh dia. Okay, so malam ni topik lebih general sebab saya tak spesifik kepada form 5 sahaja, sebab saya percaya yang menonton ni ada juga daripada form 4. So jadinya kita berbincang ataupun kita try untuk faham kan lebih sedikit apakah yang dimaksudkan oleh momentum. Alright. So kalau dah ready, so kita pergi sekarang. So ni saya padam, dan I really do hope that if you think that this video is really helps you ataupun video ni sangat bermakna untuk awak, it's okay if you just like and share this videos, right? Benda yang baik kita kongsilah ramai-ramai kan. Okay, no problem. Okay, now, so sekarang ni pula saya tahu bahawa ramai yang dah belajar pasal pelanggaran ataupun teori pelanggaran. Okay, sebenarnya kita cerita pasal pelanggaran. Pelanggaran ni dalam bahasa Melayu adalah collision. Pelanggaran dalam bahasa Melayu, collision, pelanggaran bahasa Melayu ya. Okay, in English language call is the collisions, alright? Okay, now, so sekarang ni mari kita pergi tengok dia punya contoh soalan berkenaan dengan pelanggaran. So you have 3 types of pelanggaran, alright? So, pelanggaran yang pertama namanya adalah pelanggaran kenyal. Okay, pelanggaran yang pertama namanya adalah pelanggaran kenyal ataupun elastic collision. Elastic collision. Okay. Pelanggaran kenyal ataupun elastic collision. Yes, of course, Nick. Form 4 can join. Yes, everybody yang ambil SPM semua boleh join. Alright, sebab you all belajar benda yang sama. Nabil? Nick Nabil? Alright, so bila kita cerita pasal elastic collisions, iaitu sesuatu benda yang dia berlanggar, selepas dia berlanggar, dia akan mengalami dia tidak akan melekat kat dia. Faham tak? So means that kalau let's say lah kamu ada, you know, satu kereta, right? And then lepas tu you have another car, right? And then lepas tu bila dia berlanggar, tom, dia macam bounce back, alright? Ataupun dia bouncing lah, ataupun dia tak melekat antara satu sama lain, alright? So that will be the elastic collisions. Okay, now, so saya bagi awak satu contoh, alright? So I give you one contoh. So contoh soalan. Okay, contoh soalan ni adalah soalan yang melibatkan, you know, elastic collisions, alright? So let's say lah saya ada satu troli. Okay, saya ada satu troli. Okay, dan lepas tu saya ada another troli, alright? Okay. So asalnya troli ni nilai dia adalah 3 kilogram dan troli ni asalnya adalah 0.5 kilogram. Alright. Dan lepas tu dia bergerak ke sini pada 2 m/s-1. Tapi yang ni pula dia bergerak pada arah yang bertentangan, 1 m/s-1. Okay, lepas tu diorang berlanggar. So lepas berlanggar, diorang bounce back. Alright, diorang bounce back. Okay, diorang bounce back. Diorang pula kereta ni, troli ni bounce back. So maksudnya dia tak melekat antara satu sama lain. So let's say lah, this one is your 3 kilograms, this one is sama juga 0.5 kilograms. Alright. And then lepas tu selepas dia berlanggar, so dia pergi pada arah yang bertentangan. Okay. So let's say lah this one is 2.5 m/s-1 and this is your V. Okay, alright. Ni kisah dia. Alright, so this is the contoh. Alright, contoh soalan yang berkenaan dengan elastic collision. It's not an elastic, dia lah elastic collisions. Alright,
So ada sebuah troli, okay, nilai dia adalah 3 kg dan bergerak pada kelajuan awal adalah 2 ms-1. And then lepas tu dia bergerak dan ada satu troli yang bergerak pada arah yang bertentangan 1 ms-1. So selepas berlanggar, so troli yang terakhir ni dia mengalami orang kata kelajuan pada arah yang bertentangan, dan juga yang ni pun akan bergerak pada arah yang bertentangan. So soalan dia, what is the value, the final velocity of the trolley after collisions? Dia tanya, berapakah nilai halaju akhir untuk troli 3 kg, okay, selepas berlakunya perlanggaran? Alright. So siapa yang baru saja bersama dengan saya untuk sesi live pada malam ini, so tajuk malam ni adalah momentum. So tadi saya dah ceritakan apakah formula momentum, kenapa semua kena ada momentum, benda yang bergerak mesti ada momentum, tujuannya nak kira pasal pelanggaran. So jadinya ada 3 jenis pelanggaran. So saya mungkin saya tengoklah kepada pada masa lah, pada masa. So saya nak tengok sama ada sempat ke tak kita nak buat ketiga-tiga pelanggaran ni, sebab selepas ni saya rehat sikit. Alright. Okay, mari kita tengok. So formula untuk troli yang pertama ni, untuk troli yang pertama, ada jisim dan ada halaju. Ada jisim dan ada halaju. So untuk troli yang pertama ni, untuk kira dia punya momentum, dia lah M1 U1. Okay, M1 U1. U ni maksudnya halaju awal lah. So jisim darab dengan halaju, kita dapat momentum untuk troli yang pertama. Right. Ini saya nak terangkan dari mana dapat formula tu lah. So basic formula untuk kira kita punya pelanggaran. So plus dengan troli kedua, M2 U2. Right. M2 U2. Okay, dapatlah kita momentum troli kedua. So after saja pelanggaran, kita akan dapat M1 V1 plus dengan M2 V2. Right. So M1 V1 plus dengan M2 V2. So kalau awak nampak kat sini, this is the total momentum before the collisions. Ni adalah momentum, jumlah momentum sebelum pelanggaran. Yang ni adalah jumlah momentum selepas perlanggaran. Okay. So jadinya jumlah momentum sebelum pelanggaran dengan jumlah momentum selepas pelanggaran adalah sama. So dinamakan sebagai prinsip keabadian momentum. Okay. Anyhow, mari kita tengok. So mari kita masukkan nilai. Okay. Mari kita masukkan nilai. Alright. So for your information, ni soalan ni saya buat sendiri. So saya nak minta awak bersama dengan saya untuk kira lah kat rumah berapa nilai dia. So M1 adalah 3 kg, U1 kita adalah 2 ms-1 plus, alright, M2 kita adalah 0.5 dan U2 kita adalah -1. So kenapa saya bubuh dia -1? Sebabnya adalah dia berlainan arah. Ini kerana halaju ataupun velocity merupakan quantity vector. Faham eh? Vector. So jadinya saya beranggapan bahawa arah sana adalah positif. Ke kanan sentiasa positif. Okay, maafkan saya. So ke kanan sentiasa positif. Alright, ke kanan sentiasa positif. Kena selalu ingat eh. So kalau dia bertukar arah, so maksudnya dia akan dapat nilai negatif. So sama dengan, so 3 darab dengan negatif V. Saya kena ubah negatif V. So plus dengan, so 0.5, so darab dengan 2.5. Okay, dapat eh. Plus dengan 2.5. So dalam hal ni saya nak minta tolong awak. So tolong kira kat rumah berapakah nilai V yang ada kat sini. So bila tahu jawapan dia, tolong letak komen. Okay, komen kat bawah. So berapakah jawapan dia? Okay. So komen kat bawah, tolong kirakan untuk saya berapakah jawapan dia. Alright, tolong kira berapakah jawapan dia. So kalau saya tak silap, ini jawapannya adalah 6. Okay.
So tolak 0.5. Betul eh? Tolak 0.5. So ni akan dapat negatif 3V. Alright. So 0.5 darab dengan 2.5. So kita akan dapat 1.25 plus 1.25. Alright. Okay. Ha, ni dapat 6. Alright. So maksudnya, okay. So maksudnya kat sini adalah, tolong kira eh. So 6 tolak 0.5. Okay, 6 tolak 0.5. So tolak dengan 1.25. So saya akan dapat 4.25. Betul eh? Saya mula sekali. 6 tolak 0.5. So tolak dengan 1.25. So bahagi dengan 3. So saya akan dapat, okay, V saya, jawapan akhir saya, V saya sama dengan negatif 1.42 ms negatif 1. Ini jawapan V saya. Okay, negatif ni menunjukkan bahawa dia berada pada arah yang bertentangan. Okay, pada arah yang bertentangan. So semua dapat jawapan. Okay, semua dapat jawapan. Alright, so kalau dapat jawapan tolong komen sikit kat bawah eh. Kalau dapat jawapan tolong komen. Alright. So kalau faham, cuba type faham sikit supaya saya tahu yang awak sedang bersama dengan saya eh. Alright. Boleh? Okay, boleh eh. Alright, so if okay dan boleh. Okay, so saya perlukan awak untuk komen kat bawah supaya saya tahu yang awak masih lagi bersama dengan saya. Okay, now, so sekarang ni mari kita cerita pasal inelastic collisions. Alright. So yang ni saya padam eh. Oh ya, yeah, betul. Okay, good, dapat eh. Okay, good, very good. Okay, semua dapat. Okay, nice. Okay, so yang ni saya padam. Okay, saya nak pergi satu lagi, namanya pelanggaran tak kenyan. Okay, pelanggaran tak kenyan. Okay, ataupun inelastic collision. Okay. Allah. Sekejap, mana saya punya pen tadi hilang. Ah, ni dah. Okay, pelanggaran tak kenyan. Okay. So yang kedua adalah pelanggaran tak kenyal. Tak kenyal ataupun we call it as inelastic collision. Okay, inelastic collision. Kalau guna calculator terus boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, no problem at all. So bila kita cerita pasal inelastic collision ataupun pelanggaran tak kenyal, okay, mari kita tengok sikit. Kita okay, buat sikit sikit. Alright. So let's say lah, saya ada sama juga, saya ada satu troli. Okay. Dan troli ni dia berlanggar with another troli. Dan lepas tu dia ni, dia melekat dan dia akan pergi bersama-sama dengan menggunakan hanya satu hal laju sahaja. Okay, nampak tak? Alright. So let's say lah, okay, let's say lah, okay, troli ni saya nak ambil berat sikit lah. Troli ni letaknya, saya letak 90 kg lah. 90 kg. Letak 9 guni berat kot. Okay, yang ni pula 100 kg, 100 kg. Okay, so jadi ini adalah 90 kg, sini adalah 100 kg. Alright, 90 kg dan juga 100 kg. Okay, now, so jadinya dia pergi ke sini pada kelajuan 6 ms negatif 1. But ini dia adalah pegun. Pegun ni maksudnya dia adalah at rest. Alright, so question is, apakah final velocity dia ke sana?
Sebabnya obviously, let's say lah, ada seorang budak, seorang budak, suka pasal budak ni, ada seorang budak sedang berdiri tegak. Lepas tu pula yang awak ni berlari memecut pergi ke arah dia, lepas tu awak langgar dia. So obviously budak yang tak bergerak ni pun akan follow juga awak pergi ke arah yang sama awak pergi, betul tak? So kalau dia ke sana, dia akan tolak awak pergi ke sana jugalah. So saya bagi satu so jadinya saya bagi satu contoh yang yang lebih mudah lah untuk orang nampak. Alright, bab ni dah belajar dah, tak apa, alhamdulillah. Sebab ada orang yang tak belajar lagi, Farhan, ada orang yang tak faham lagi. So saya bercerita, saya sambung balik sedikit sebanyak untuk awak lebih faham. Alright, okay, next. So mari kita cerita. Okay, mari kita cerita. So yang ni adalah M1 U1, so plus dengan M2 U2 sama dengan M1 plus dengan M2, so kita darab dengan V. Sebabnya V dia tu adalah bercampur. Alright, kita campur aduk. So mari kita tengok. So M1 kita adalah 90, so darab dengan 6, so plus dengan 100 darab dengan 0, so sama dengan 90 plus dengan 100 darab dengan V. Okay, itu cara dia lah kita nak tengok. Alright, so mari kita kira sikit. So yang ni kita akan dapat nilai dia adalah 0. So yang 90, okay, 90 kalau kita darab dengan 6, kita akan dapat 540. So ni akan dapat 540 plus dengan 0 sama dengan 190. Alright, so kalau nak tahu kita punya V, okay, kalau nak tahu kita punya V adalah okay, buang naik. Okay, if you want to know your V, 900V lah. Okay, 900V. Okay, so if you want to know your V adalah, so 540 bahagi dengan 190. Alright, so jadi kita akan dapat 2.85, betul tak? 2.84. So dapat 2.84 ms negatif 1. Alright, okay, 2.84 ms negatif 1. Okay, semua okay? Alright, so cikgu boleh terangkan balik tak? Saya baru masuk, alamat sayang. Boleh tengok video ni lepas habis sesi ni, nanti awak cuba tengok balik Syafiq, sebab sesi dah nak habis dah. Alright, so jadinya nanti Syafiq tolong tengok balik sesi video ni selepas saja live ni habis. So jadinya itu saja untuk hari ni, pelanggaran tak kenyal, pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tak kenyal. So basically kalau pelanggaran kenyal tadi ialah kalau satu benda dia berlanggar, dia akan bounce balik. Dan kalau pelanggaran tak kenyal, bila dia berlanggar, dia akan ikut sama dengan objek tu. So jadinya itu saja untuk hari ni, untuk malam ni. Cuba komen kat bawah, alright, apa yang awak nak saya explain kat awak untuk minggu hadapan. Cuba komen dekat bawah, dekat komen kat bawah. Untuk next week pula, next week punya hari Rabu saya rasa. Untuk next week pula, so awak nak saya explain topik apa dan bab apa. Kalau boleh spesifikkan. Contoh apa tau? Contohnya macam cikgu, saya nak minta cikgu tolong explain bab 3. Okey, bab 3 tekanan tentang tekanan atmosfera. Contoh. Okey, saya letak dekat ruang komen kat bawah. So nanti saya akan reconsider. So kalau tak ada komen apa, so saya cuba share macam biasalah, apa yang saya rasa saya perlu share, yang saya rasa benda tu membuatkan awak tengok fizik tu mudahlah sebenarnya. Right? Okay. Alright. So bab cahaya boleh. Cahaya tu luas sayang. So cahaya tu nak yang bab mana? Bab cahaya tu bab mana? So kena bagi tahu saya lah. Alright, spesifik kan, sebab kita masa tak banyak untuk sesi live ni dalam setengah jam, satu jam macam tu. Alright, okay, so thank you so much for your time pada malam ini. So jangan lupa like and share this page. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. That's all. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, goodbye. Thank you so much.